Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abi Umar ingin belajar menjadi tukang domba. Alhamdulillah, setelah negosiasi lewat WhatsApp dan telepon, akhirnya kita deal, ada pembeli yang ingin membeli domba pejantan, calon pejantan dan juga indukan yang sudah dikawinkan, sahabat. Nah, ini adalah proses pengeluaran domba ya. Nah, ini adalah domba-domba calon pejantan sekitar umur 4 bulanan, sahabatku. Ya, di proses pengeluaran domba ini di kandangnya Denny ya. Alhamdulillah kita sekitar sore lah, pukul 4 sorean. Nah, kita bersiap-siap untuk menaikkan domba tersebut ke mobil khusus, sahabat ya. Nah, inilah proses penaikan domba ke mobil. Doanya sahabat, supaya agar perjalanan kita diberikan kelancaran, kita akan melakukan pengiriman ke daerah Cirebon ya, dari Majalengka ke Cirebon ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sahabat ya, tidak ada kami ya Allah ya balangan. Baik, alhamdulillah disertai dengan cuaca yang sangat cerah sekali di bulan Mei ini. Alhamdulillah, ini adalah jalur Cikijing yang luar biasa sekali pemandangannya ya sahabatku. Nah, masih di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan kita sambil apa ya, mendengarkan radio ataupun juga mendengarkan musik sahabat. Baik, alhamdulillah kita masuk di Kota Kuningan, Kota Kuda Kuningan. Dan jalur yang kita tempuh, kita melewati jalur lingkar luar Kuningan. Nah, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, alhamdulillah akhirnya tiba juga di Cirebon. Iya, dan langsung saja kita keluarkan dombanya dari mobil, langsung disambut oleh si bapaknya ya, yang sudah tidak sabar nih, ingin mengurus atau merawat domba Garut ini sahabat ya. Baik, kita proses penurunan domba dari mobil menuju kandang barunya. Langsung saja kita giring ke kandang barunya sahabat. Nah, alhamdulillah ini adalah kandang barunya. Mudah-mudahan bisa berkembang biak, bisa sehat ya, sampai membanggakan pengurusnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, setelah memasukkan domba ke kandang, kita ngopi-ngopi dulu sahabat. Santai-santai ngobrol-ngobrol dulu, sembari kita mempersiapkan tenaga lagi untuk balik kanan lagi ke kota Majalengka tercinta. Alhamdulillah kita sudah di perjalanan pulang kembali, dan mang supir minta gantian dulu nyupirnya ya, karena malam hari insya Allah kami gantiin dulu nih nyupirnya. Baik, di tengah-tengah perjalanan kita rehat dulu, kita mampir dulu nih beli nasi goreng di daerah Pasar Cikijing Majalengka. Baik, kita isi perut dulu untuk mengisi perut kita dulu di malam hari setelah pengiriman ke Cirebon. Dan alhamdulillah nasi gorengnya ya lumayan lah untuk mengisi perut kita di malam hari ya. Ya, dan alhamdulillah kita sudah nyampe di Majalengka kembali. Ya, itulah sahabat cerita kita, kurang lebihnya ingin belajar menjadi tukang domba. Ternyata luar biasa ya prosesnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan pelanggan kita ataupun juga mendapatkan domba yang bagus, kemudian beranak pinak dan menguntungkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.